oleh Allah Ta'ala untuk jadi rasul dan cokeh manusia daripada jahiliyah, jahil, tak reti, tak ada peraturan. Cokeh manusia bukan orang Arab saja dak, bahkan seluruh dunia. Nak manusia duduk di dalam cahaya. Walaupun Nabi, kalau kita tengok, seorang manusia yang biasa waktu dia budak-budak, anak yatim, miskin, tapi Allah Ta'ala wi kepadanya kelebihan yang sangat-sangat banyak, sehingga susah kita nak pergi atibai, nak pergi royak katanya gapo katik kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi berada di ayat yang kene dalam suratul Ahzab. Suratul Ahzab yang Allah Ta'ala firman, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Sampai ke akhir ayat. Jadi kita tengok sikit hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ni. Yang pertama sekali, Nabi memang menjadi manusia yang diangkat darajatnya setinggi-tinggi manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah dipuji dan disebut-sebut oleh Allah, malaikat dan manusia. Dalam hal itu, Nabi pun ada sebut juga, taksir wi manusia ni terlalu do'oh puji, sehingga angkat-angkat Nabi ni supaya Tuhan. Ini ada Nabi sebut, la tutruni kama utriya Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam fa innama ana abdullah faqulu abdullah abduhu wa rasuluh. Nabi gaya katanya, janganlah kamu terlampau telajuk dalam hal puji-puji aku seperti mana Nabi Isa alaihi salam bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam dipuji-puji sehingga orang Kristian anggap katanya Nabi Isa tu anak Tuhan ataupun Tuhan. Gitulah. Sesungguhnya aku ni adalah hamba Allah. Maka hendaklah kamu sebut, hei umat aku, bila nak sebut ha aku, sebutlah abduhu wa rasuluh. Maknanya kan, kalau dia nak puji juga, sebutlah aku ni hamba Allah, Rasulullah. Sekadar tu. Gamalnya dah. Nak ayat katanya, Nabi dia tak say sangat orang duk puji-puji melampaui. Walaupun perkataan dalam bahasa Arab, bila kita sebut dah, apa? Apa? Allahumma salli wa sallim wa barika ala nabiyyina. Wahai Allah, selawat dan salamkanlah kepada Nabi kita. Wa rasulina, rasul kami. Wa maulana, penghulu kami. Wa zukhrina, pemimpin kami. Gotu goni, sebut. Tapi kalaulah terlajak do'ah, dia tak molek. Sehingga apa? Takut-takut orang yang duduk pergi pegang katanya, tahu tiam dengan Allah Ta'ala. Ini, Nabi dia tawaduk, dia rendah diri dia. Dia suruh sebut sekadar katanya, abduhu wa rasuluh. Wa ashadu anna sayyidana wa habibana muhammadan abduhu wa rasuluh. Haa tu. Kenalah tu. Lepas tu hati kita ni memang saya kasih hormat kepada Nabi.
Saya saat ni bila-bila nak tubik rumah, dia cari kertas ada sekeping. Saya buat ngajar di masjid-masjid. Kenapakah kita mesti kasih pada Nabi? Cari tak temu. Gaduh-gaduh tak ni? Nak ayat tanya, sekeping saya tulis 20-30 kara, bakpo kita kena kasih kepada Nabi. Sebut-sebut di dalam tu, Nabi lah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk jadi Rasul dan cokeh manusia daripada jahiliyah. Jahil, tak reti, tak ada peraturan. Cokeh manusia bukan orang Arab saja dak, bahkan seluruh dunia. Nabi manusia duduk di dalam cahaya. Walaupun Nabi, kalau kita tengok, seorang manusia yang biasa waktu dia budak-budak, anak yatim, miskin, tapi Allah Ta'ala wi kepadanya kelebihan yang sangat-sangat banyak, sehingga susah kita nak pergi atibai, nak pergi royak katanya gapo retik kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Alhamdulillah. Sebab tu kita kena kasih kepada Nabi. Nah, dalam hati kita ni kena we ada semua perasaan kasih kepada Nabi lebih daripada segala-gala, wrong daripada Allah Ta'ala lah maksudnya. Allah Ta'ala tu hak wajib lah. Wrong daripada tu iaitu Nabi. Sehingga adanya satu hadis yang Nabi sebut juga. Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi sebut katanya, demi nyawa aku berada di genggami Allah Ta'ala, seseorang kamu belum lagi berimej sempurna sehingga aku ni dikasihi olehnya lebih daripada dirinya, harta bendanya, anaknya dan manusia semua. Maknanya orang yang ngaku kata berimej orang Islam, Nabi katanya tak sempurna lagi imej. Kalau sekiranya orang itu dia tak kasih pada aku, apa nak kasih lagu mana? Ha ni timbul soalan. Nak kasih kepada Nabi, nak buat lagu mana? Macam mana kita nak menzahirkan katanya kita ni kasih kepada Nabi? Memang ittifak semua ulama setuju belaka, ulama seluruh dunia, manusia semua ni katanya kita kena mengaji sejarah dia, kena turut ajaran dia, sunnah dia tu lah. Lepas tu kena sebut sokmo, selawat kepada Nabi sokmo setiap tepat dan setiap masa. Hak boleh kita selawat tepat mana hak tak dilare supaya dalam jambe ke dalam apa hak tu. Bak apa nak kita nak pergi selawat ke Nabi dalam semayah? Itu dalam jambe. Ha tu. Tepat mana masa mana hak boleh selawat kepada Nabi? Selawat. Sebab apa? Allah dan malaikat lagi selawat kepada Nabi dalam bentuk katanya Allah cucuri rahmat kepada Nabi dan doa baik daripada malaikat kepada Nabi. Kita pun suruh selawat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Gitulah. Ni mengikut apa yang disebut oleh Nabi sendiri. Seperti mana sahabat Nabi tanya, Nabi, kita semua ni tahu belaka nak selawat kepada Nabi, tapi macam mana kami nak salam kepada Nabi? Ha. Maka Nabi sebut, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini adalah hadis sahih yang ada di dalam sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah. Selawat pandak-pandak, Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang tu ya. Kalau nak panjang lagi, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kalau nak panjang lagi, nak bubuh lagi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Itulah ulama-ulama zaman dulu lagi dia mari sebut katanya, sepatut ke tak kita nak pergi sebut Nabi Muhammad dengan tidak bubuh Sayyidina Habibina? Hatulah puca boleh adanya perkataan Sayyidina. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, perkataan Sayyidina tu pada zaman Nabi ada tak? Tak ada. Zaman sahabat ada tak? Tak ada.
tabi'in pada awal-awal zaman mazhab-mazhab ada tak perkataan Sayyidina? Tak ada. Tapi mari belakang-belakang-belakang, bubuh Sayyidina. Saya lah, saya berpendapat pribadi ni dah. Kalau luar semaya, kita nak bubuh Sayyidina, Habibina, Maulana. Tak ada apa. Sebab apa? Sebab tu luar semaya. Tapi dalam semaya, kita ambil hak semoti, hak Nabi, ajar lagu mano, dalam lafaz, perkataan, hak kita selawat kepada Nabi, kita ambil dang dem bek tu. Dang dem bek mano, bek tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walaupun kita sanjung Nabi, kasih kepada Nabi, kalau boleh, tak si sebut perkataan Muhammad saja dah. Hei Allah, selawatkanlah, salamkanlah ke atas Muhammad. Oi. Nampak tak beradab. Ha, tu. Tapi Allah itu, Nabi ayat lagu mana? Hak suruh kita baca dalam semaya kita, kau tu. Ambil beg tu. Tapi di luar semaya, untuk orang apa? Mula muqaddimah. Nak ceramah kau nak apa? Nak bubuh Sayyidina, Habibina, gotu kau ni, bubuh kita tak apa. Ini peribadi saya dah. Alhamdulillah. Tapi semolek-moleknya, ha ni. Semolek-moleknya, kita ambil lah sebagaimana hak Nabi ajar, ha selawat kepada dia. Ha, kita klik kepada hadis saat ni. Suruh kasih kepada Nabi lebih daripada diri sendiri lagi. Lepas kita buat soalan dah. Buat soalan. Adakah orang kasih kepada orang lebih pada diri dia? Ni kecek kapung-kapung ni. Kecek tu boleh. Royak boleh. Ceramuh boleh. Tapi hakikat yang sebenar, tak ada orang kasih kepada orang lebih pada diri dia sendiri. Selain daripada sahabat radhiyallahu anhum. Kita orang tamadan ni galaknya, royak saja. Oh, suruh kasih kepada saudara. Lebih pada kasih kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang nasi sebuku. Minta maaf ni. Nasi sebuku. Sayang kita tak ada nasi nak makan, kita jang tak? Nak belah nasi kita sebuku, we ke dia setengah, kita setengah. Ataupun kita jang tak makan, nak we sayang kita, saudara kita, kita kenal ke kita tak kenal, we makan nasi, kita jang buruk. Jari lah. Apa tak lagi keluarga kita? Kita nak kasih kepada anak orang lain, lebih daripada kasih anak kita. Pen-pen medai. Tapi Nabi raya, suruh kasih kepada Nabi ni lebih daripada diri sendiri. Apa lagi? Harta benda dan semua manusia. Anak-anak dan semua manusia. Masya Allah. Ni benar-benar pasal ni, sungguh katanya Nabi sebut. Tapi hak patibat, ya bukan mudah. Bukan mudah orang-orang nak pergi kasih kepada Nabi lebih pada diri dia. Tapi Nabi raya, maka kita kena terima, kena telah, walaupun pahit secara mana pun. Ya. Ha, inilah. Kita ni, walaupun kita tak ada jumpa dengan Nabi depan sama depan, tapi Nabi ada sebut kepada sahabat. Nabi ada sebut, Nabi katanya, aku bercita-cita nak jumpa dengan kekasihku. Sahabat Nabi tanya, Nabi, dakkah kami inilah kekasih Nabi? Kami duduk sekali dengan Nabi, tolong Nabi, bantu Nabi, buat gapa-gapa. Sekali dengan Nabi belakang. Kalau kecik ni, hak ni saya tambah dah. Acu Nabi sebut yang nak gapa, kita sedia belakang nak buat kepada Nabi. Hak ni saya tambah ni. Tapi Nabi ada raya. Kekasihku, kamu semua adalah kekasihku belakang, hei sahabat. Tapi aku nak jumpa juga dengan umat aku yang aku tak tengok dia, tak ada jumpa. Mereka itu pun tak ada tengok aku. Itulah aku duk cita-cita benar-benar. Ha, ni, apabila Nabi sebut lagu ni, cuba kita gambar katanya. Nabi ni, Masya Allah, sebut semua ha umat. Sehingga hadis-hadis hubungi dengan hari kiamat pun di padang mahsyar sikit lagi. Bila siapa di padang mahsyar orang begitu ramai, Nabi sujud kepada Allah. Sujud minta apa tu? Minta syafaat kepada umat dia dan kepada umat lain-lain. Sebab pakak mari kecek belaka, mari jumpa dengan Nabi. Eh Nabi Muhammad, minta lah, doa lah, gotulah, ganilah. Masya Allah.
Nabi ayat katanya, aku sujud. Allah Ta'ala wi pandai, wi reti kepada aku waktu aku sujud tu. Suruh puji-puji Allah. Nabi tak ada sebut, tak ada ayat di dalam hadis katanya aku puji lagu mana. Tapi di waktu sujud di pada mahsyar sikit lagi lah, Allah wi ilham kepada aku supaya aku puji dia dalam sujud. Bila angkat kepala, ha ni seumur saya dah baca seumur kepada kita. Bunyi suara tu, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Hei Muhammad, akatlah kepalamu. Sal tu'tahu. Memintaklah gapa-gapa pun akan diberi kepadamu permintaan yang kamu dah minta. Perkataan mula-mula sekali Nabi akat kepala, masya Allah, ummati. Tengok ni. Perkataan yang Nabi sebut, ummati, wahai Allah, umat aku. Ni nak ayat katanya, wacai Nabi ni duduk dengan umat. Kalau sepatutnya, kalau sepatut, bini-bini dia, nah, waris-waris dia, tapi dia sebut ummati itu maknanya masuk bih. Tiap-tiap orang, masya Allah, kita pun termasuk di dalam tu juga. Saya baca sah hadis lagi dah. Hari ni ambil daripada Sakibaki ayat yang ke ni dalam suratul Ahzab. Ada satu kali Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia katanya, ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Umar duduk depan Nabi, dia bayak, demi Allah, Nabi, saya kasih apa ni, Nabi ni adalah sekasih-kasih orang yang saya kasih, kecuali saya kasih kepada diri saya lebih daripada Nabi lagi. Ha, tengok. Kasih kepada diri saya lebih daripada Nabi, tapi Nabi saya kasih. Nabi sebut kepada Umar, lah, tak. Ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Nak terjemah ke mana? Mudah. Mung kena kasih kepada aku lebih daripada mung kasih pada dirimu sendiri lagi. Ha, tu. Hei Umar, mung tak sempurna ime kalau sekiranya mung kasih kepada diri mung lebih pada kasih pada aku. Ni nak ayat katanya, Nabi sebut depan sama depan kepada Umar. Lepas tu, kita pun pehelah katanya, kita disuruh supaya kasih kepada Nabi lebih pada diri kita lagi. Habis dah. Lepas tu, akhir sekali. Ini sebagai kutip-kutip daripada ayat yang kena. Wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri-isteri Nabi adalah sebagai ibu kepada orang-orang yang beriman. Iaitunya di segi hormat. Ha, kita kena hormat kepada isteri-isteri Nabi. Nah, kalau boleh, pakat-pakat ngaji belakang sejarah isteri Nabi. Saya tak biasa mengajar. Kalau sahabat Nabi 10 orang ni, saya biasa mengajar dah di Masjid Subulus Salam ni. 10 orang hak dijamin boleh masuk syurga, saya baca sesor kepada kita. Sejarah dia, bakpo, gotu, goni, gotu, baca habis. Tapi isteri Nabi, saya tak biasa mengajar mana-mana lagi. Nak show juga ni. Kalaulah di kalangan orang-orang perempuan utama sekali, dalam halakoh ke, ataupun dalam multakoh ke, gapo-gapo, we ada. Ambil sejarah isteri-isteri Nabi, mari baca, mari royak, mari ngaji. Lepas tu ambil pekdah gapo daripada isteri-isteri Nabi. Masya Allah. Nah, molek, nah, hormat, mumulia, dan tidak harus, ya apa tu, tidak harus sama sekali. Walakin la tajuzul khuluwah bihinna, wala yantashiru tahrimu ila banatihinna wa akhawatihinna bil ijma'. Ni Ibn Kathir royak di dalam tafsir dia katanya, tidak harus duduk sore sama sore dengan bini Nabi. Ni kalau kita kira yon di masa Nabi, lepas pada Nabi mati, sahabat Nabi ni ya reti katanya, kena hormat kepada bini-bini Nabi, tak boleh kecek sore sama sore, duduk sore sama sore, ni tak boleh. Kalau dia nak pergi tanya masalah, nak pergi apa pun, kena pergi 2-3 orang
Bini-bini Nabi ni ada setengah-setengah, terutamanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia tolong royak ha-ha, dia hidup dengan Nabi lagu mana, gotu gani gotu gani. Ha ni benda yang harus boleh apa? Boleh boleh royak. Lepas tu tidak boleh apa ni? Dengan anak-anak cucu-cucu Nabi, cucu lagu mana? Cucu tiri. Ha ni. Ni jari orang pak kita dan nak pergi belajar hubungi dengan keluarga Nabi, sebab isteri-isteri Nabi ni ada sebahagiannya yang sudah pernah ada anak dah. Maknanya itu adalah dikira anak tiri Nabi. Ha tu. Orang hak ada sakut-sakut walaupun anak tu boleh daripada suami hak dulu, tapi apabila bini Nabi tu jadi nikah dengan Nabi, maka dengan sendiri jadi anak tiri dan sebagainya. Nah, tak ada kira anak tiri tino kau jatuh, maka semua tu adalah kita kena hormat dan tak boleh kita dok gi buat, dok gi kecek benar-benar hak tak molek terhadap mereka. Ha ni lebih kurang dah sebab masa habis dah. Saya sekadar nilah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.